Pelatih Jeonnam Dragons, Lee Yang Kwan menyambut antusias perekrutan Asnawi Mangkualam Bahar. Menurut dia, sebelum merekrut Asnawi, pihaknya sempat berkomunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yeon. Asnawi Mangkualam resmi bergabung dengan Jeonnam Dragons pada Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2023. Bek Timnas Indonesia itu menandatangani kontrak berdurasi setahun bersama klub yang bermarkas di Gwangyang Football Stadium tersebut. Pelatih Lee Yang Kwan berharap kedatangan Asnawi Mangkualam, yang sebelum memperkuat Ansan Greeners, bisa menambah kekuatan Jeonnam Dragons pada Kalik 2 2023. Lee juga berharap sang pemain bisa beradaptasi dengan cepat. "Saya bahagia Asnawi bergabung. Dia adalah pemain dengan kecepatan dan skill yang bagus. Saya berharap dia bisa beradaptasi dengan baik dengan tim dan menunjukkan performa bagus," kata Lee Yang Kwan seperti dikutip situs resmi klub. Lee Yang Kwan mengaku pernah berkomunikasi dengan Shin Tae-yong sebelum merekrut Asnawi Mangkualam ke Jeonnam Dragons. Setelah pembicaraan itu, Lee Yang Kwan semakin yakin dengan kemampuan pemain berusia 23 tahun tersebut. "Saya yakin Asnawi akan berguna untuk barisan pertahanan kami. Saya juga pernah berkomunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong," ujar Lee Yang Kwan. "Dia mengatakan sesuatu yang bagus mengenai Asnawi," tegas Lee Yang Kwan. Jeonnam Dragons juga memuji habis-habisan seorang Asnawi Mangkualam. Klub Kalik 2 itu secara rinci membahas kualitas pemain Timnas Indonesia tersebut. Asnawi yang punya tinggi badan 174 cm itu memiliki fisik yang kuat serta pergerakan cepat, kemudian menunjukkan performa yang sukses di Kalik 2 musim lalu, tulis Jeonnam Dragons. Dengan penampilan 40 kali, 2 gol, serta 3 assist dalam 2 musim, Jeonnam menilai kemampuan teknis Asnawi akan menyatu dengan baik dalam taktik Lee Yang Kwan, tegas pernyataan tersebut. "Asnawi Mangkualam sangat bahagia dengan kepindahannya ke Jeonnam Dragons. Asnawi mengaku siap memulai petualangan baru bersama klub Kalik 2 itu. Asnawi berharap kepindahannya ini bisa menambah pengalaman dan kemampuannya di lapangan." Pemain berusia 23 tahun itu juga ingin menjadikan petualangan barunya sebagai pembuktian tetap bertahan dan mampu bersaing di Korea Selatan. "Bismillah, petualangan baru bersama Jeonnam Dragons. Jika Anda ingin melihat saya menyerah, jangan datang ke sini karena itu tidak akan terjadi," tulis Asnawi Mangkualam di akun Instagramnya.